uang mengalir bolos dari Aibtu Henry Polda Riau untuk Halilintar Gelombang Cahaya Putih Sungai Kelelawar bonus Rp500.000. Nah, sah sudah hilir yang kedua dilepas dari hulu pancang awal Wahyu Danau Adipa Group Raja Ponsel Rudi Senaga berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kodong Bisu Rimbu Piyako Wali Kota Pekanbaru Koramil 08 Kuantan Mudik Pembaun Hilir. Nah, berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga kali ini, saudara-saudara. Dari kejauhan, sulit kita bedakan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal, membelah pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah keempat. Ternyata, haluan jalur Melayu Danau Adepa Group Raja Ponsel Rudi Senaga berada sudah di depan, kendati hanya tipis saja, saudara-saudara. Menjelang membelah ke pancang pemisah yang keempat ini. Nah, saudara-saudara, berada sudah di depan pancang pesan keempat. Tertinggal sudah tampaknya haluan jalur Todong Biso Rimba Piyako yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur Buayo Danau Adepa Group Raja Ponsel Rudi Senaga. Menjelang membelah pancang pemisah yang kelima saat ini, masih Buayo Danau saat ini, saudara-saudara, ambil di depan haluan jalur Todong Biso Rimba Piyako. Masih Buayo Danau saat ini, saudara-saudara, terancam tambahnya disamakan haluannya oleh haluan jalur Todong Biso Rimba Piyako. Membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah keenam, masih tambahnya Buayo Danau masih berada di depan. Buayo Danau masih berada di depan, saudara-saudara, hanya tinggal tipis saja perjuangan bakal berakhir. Buayo Danau masih berada di depan, Todong masih tertinggal, masuk. Saudara-saudara, masuk sudah hilir yang kedua ke garis finish. Hilir kedua, Buayo Danau Adepa Group Raja Ponsel Rudi Sinaga dari Desa Bandaralai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Todong Biso Rimbo Piyako, Wali Kota Pekanbaru, Koramil 08 Kuantan Mudik, dari Desa Pohon Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Buayo Danau Adepa Group Raja Ponsel.